สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Jasmine Arana ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับตอนนี้พวกเราจะเรียนเรื่องดัววรรณยุกต์อักษรกลางนะครับSeperti yang udah dikasih tahu di video sebelumnya, di video kali ini kita akan membahas mengenai nada baca aksara kelas menengah. Kita lihat sedikit dulu ya, untuk kelas menengah itu ada berapa? Ada 9. Ada apa aja? Kokai, Jojan, Dodek, Rotao, Doshida, Ropetak. Habis itu Bobemai, Bobla, Oang. Loh, kok ada 10? Coba ulang lagi. Kokai, Jojan, Doshida, Ropetak, Dodek, Rotao, Bobemai, Bobla, Oang. Nah, ada 9. Terus untuk vokal ada vokal panjang, vokal pendek. Dan abis itu untuk nada baca, itu tanda bacanya ada 4. Yang pertama adalah my egg, my toe, my tree, my chatawa. Nadanya ada 5. Si yang saman, si yang egg, si yang toe, si yang tree, si yang chatawa. Oke, udah ingat semua, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Jadi untuk pembentukan nada pada kelas konsonan menengah ini gak terlalu ribet, karena untuk nada dan penggunaan tanda baca itu sesuai. Maksudnya gimana? Langsung aja. Kita ambil contoh. Kokai dan sera A. Ko, A, ka, ka. Tanpa tanda baca, dibacanya akan menjadi si yang saman atau nada flat. Jadinya ko, A, ka, ka. Oke? Langsung kita kasih my egg. Nadanya akan menjadi si yang egg. Si yang egg itu apa? Turun. Jadinya ka, ka. Yang tadinya ka, jadi ka. Lalu yang ketiga, my egg yang kita ganti menjadi my toe. Nadanya berubah menjadi si yang toe. Yang tadinya ka, jadi ya ka, ka. Nada tiga ya. Terus habis itu kita ganti my toe menjadi my tree, my tree. Nadanya gimana? Naik. Jadinya ko, a, ka. Dikasih tree menjadi ka, ka. Dapat? Yang terakhir untuk my tree kita ganti menjadi my chatawa. Masih sama ko a. Ko a ka diganti chatawa atau ditambah chatawa menjadi ka, ka. Dapat? Jadi kita punya 5 nada. Ka, 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 ka. Ulang lagi. Ka, 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 ka. Ngerti gak perbedaannya? Sekali lagi deh, kita ambil dodek dan sera I. Jadinya di memirup menjadi si yang saman. Gak ada tandanya menjadi nada normal. Di, do, i, di. Kita tambahin my egg. Eja lagi. Do, i, di, egg, di. Do, i, di, egg, di. Sekarang my egg-nya kita ganti menjadi my toe. Ulang lagi ya. Do, i, di, to, di. Do, i, di, to, di. Kita ganti my toe-nya menjadi my tree. Do, i, di, tree, di. Do, i, di, tree, di. Dapat? Langsung my tree-nya kita ganti menjadi my chatawa. Cetawa di, do i di, cetawa di. Dapat? Lanjut kita sebutin 5-5-nya. Di, 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 di. Kayak gitu. Bingung nggak? Nggak lah ya. Teman-teman bisa diulang-ulang aja terus supaya inget nih. Tadi apa? Ta, 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 ta. Di, dan kata lainnya terserah aja. Yang penting konsonannya adalah konsonan kelas menengah dan vokalnya vokal panjang. Nah, gimana nih kalau misalnya vokalnya vokal pendek atau suku katanya dirubah menjadi suku kata mati dengan bantuan final konsonan? Kita ambil contohnya Jojan dan sera'a ya. Ja, ja. Tanpa tanda baca, bunyinya sudah akan bunyi siang ek. Ja, ja. Jadi karena ini nggak bisa dibaca normal atau nggak bisa dibaca flat, ja, ja, otomatis akan
ja. Ja. Mau dibaca lurus juga enggak bisa, pasti udah ja. Jadi gitu. Mirup tanpa tanda baca itu bunyinya akan siang e. Jadi udah dikasih tahu ya, kalau misalnya siang itu enggak selalu sama atau enggak selalu match dengan rupnya atau dengan tandanya. Jadi nada dan tanda memang pada dasarnya yang tadi dasar tuh itu memang sama, tapi dalam kondisi tertentu itu enggak akan sama. Contohnya ini. Karena konsonannya ada karena sukatanya ada suku kata mati, jadinya ja. Ja. Dia main mirup itu tanpa tanda baca bunyinya akan siang e. Lanjut kita kasih tanda baca to. Jadinya jo a ja. To. Ja. Ja. Jadi tetap ja. Tapi pendek gimana gitu jadinya. Ja. Kayak gitu ya. Jadi kan ja. Ja. Jo a ja. To. Ja. Sekarang my to kita ganti menjadi my tree. Jadinya jo a ja. Tree. Ja. Jo a ja. Tree. Ja. Nah, untuk yang normal itu nggak ada. Jadi nggak akan ada aksara konsonan yang ditambahin vokal pendek, itu jadinya nada normal, itu nggak ada. Walaupun nggak ada tanda bacanya, itu akan jatuh ja. Dan nggak ada aksara konsonan Thailand yang ditambahin vokal pendek, terus dikasih my egg, itu nggak ada. Karena untuk nada turunnya, itu dipakai tanpa tanda baca. Nah, gimana sekarang dengan kata yang menggunakan final konsonan? Kita ambil jojan secara A dan kokai. Jadinya ja. Ja. Jadi tanpa tanda baca itu sama dengan vokal pendek karena sama-sama suku kata mati. Jadinya ja. Ja. Cuma A-nya tetap panjang. Ja. Jo a ko ja. Dapat? Kita ulang sekali lagi untuk vokal panjang jadi gimana? Sesuai. Betul, sesuai. To a ta e. Ta, to, ta, tri, ta, cetawa, ta. Dan untuk vokal pendek, jo, a, ja. To, ja, tri, ja. Dan untuk vokal panjang dengan konsonan atau final konsonan, itu jadi jo, a, ko, ja. Ja. Gimana teman-teman, bingung gak? Langsung aja kita ambil beberapa contoh kata supaya kita sama-sama ngerti nih. Langsung aja contoh yang pertama kita ambil. Yo, ini sebenarnya udah pernah diucapin, tapi gimana nih? Teman-teman masih inget nggak? Yo, ada apa aja? Obe mai, sara o, yoyak, dan mai e. Jadi ejanya gimana? Bo, o, yo, boy, e, boy, boy. Artinya sering. Ambil lagi contoh kedua, baca gimana coba? Iya, dodek, serak ai. Terus habis itu tambahin my to. Do ai dai, to dai, dai. Artinya bisa. Dai, dai kap, bisa. Kayak gitu. Terus ada lagi ini. Yo, kokai, serak ai. Terus habis itu my egg. Jadi gimana ijanya? Ko ai kai. E, kai, kai, artinya ayam, kokai, ayam ya, kai. Nah, sekarang tahu kan kenapa penulisan ini dibacanya kai? Udah tahu ya, dan udah ngerti juga cara bacanya ya. Lanjut, ini adalah apa? Yang tadi ini, yang tadi. Total, sara'a, ta, ta, artinya mata. Nah, yang terakhir, ini juga udah dibahas nih. Ada wajah, dodek. Terus habis itu, sara'ia, sama wawen. Secara iya ketemu wawen, jadi gimana? Iyau, iyau. Tambahin dodek di depannya, jadi diau, diau. Nah, ditambahin apa? Mai catowa, jadinya diau, diau, diau. Artinya apa? Sebentar, diau, diau kona, diau, 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 diau. Kayak gitu. Eh, tunggu, 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 wait, wait, wait. Diau, 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 diau. Udah ngerti kan untuk penggunaan nada baca dan tanda baca dan bagaimana cara membacanya, bagaimana itu terdengar. Udah paham ya? Gimana, gimana, gimana? Tukang koceng, Mai? Kalau udah ngerti, langsung aja kita lanjutin ke kelas aksara selanjutnya. Di video selanjutnya tentunya. Kalau begitu, untuk video sekarang kita akhiri dulu ya. Bye-bye. Hau kap.